melaku bol. Hah? Mamamu. Iya. Iya tak? Iya. Ya aku nggak males. Robot. Robot. Rongkilo setengah loh, Mas. Rongkilo setengah. Nek mlaku sak wae to. Kalau jalan enggak lewat sini, yang tadi itu lurus. Bisa berhenti sini. Bisa enggak berhenti sini? Enggak bisa, enggak boleh berhenti di sembarang tempat ya, Pak. Hah? Enggak boleh, enggak bisa. Jadi langsung deh. Kan sini ono. Nggih. Jadi buka mampir kemudian. Tidak boleh itu. Nah, di sana boleh, di sini tidak boleh. Besar itu. Mas Mbah. Melakunya berang jam. Tidak boleh tempat. Setengah jam. Seberapa, Pak? Melakunya ini? Enggak, saya ngomong. Melaku jalan kaki. Sekitar 400 meter. Kuda, halo kuda, halo kuda. Halo kuda, enak. Kamu capek. Bukan di neng kono enak di. Hah? Kuda. Hah? Kamu orang naik aja lagi bang. Tadi. Lewatnya enggak ini. Setengah kilo paling umur.
400 meter. Dan wong mlaku kok ya lewat kene enggak ya? Itu lagi candinya gitu. Mana? Kalau ketutupan pohon saya, ntar. Kita mau sampai nih. Mana? Kita sudah sampai. Yang mau naik candi silakan turun di sini langsung ke kiri. Terima kasih. Oh. Tutup candi. Lo kita naik ke sana. Hah? Naik ke mana? Situ. Di atas. Di atas kenapa? Kelihatan toh? Nah, belum tahu toh. Foto lah. Ada Pak kenangan fotonya. Itu lagi. Berani naik atas ya? Mau. Jadi dia saki kalau mah itu merekam terus lembur itu merekam pokoknya mah mulai nah, ini abut sini aku lihat woi saki di topinya dipakai tadi saya awas aja, pintunya kecil. Nonton. Coba, mau masuk pintu dulu. Coba payung, 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 payung. Ini rekam terus lah. Apa pintu? Kau jumbo kau nak rebut itu pintu? So, enteng. So, kalau aku sakit. Ini. Ini. Ini.
enggak mau. Ini. Coba suka. Oh, sih. Put. Di belakangnya Ki. Ini yang seperti ini Bu, Bapak foto langsung jadi. Ayo. Eh tinggi tak ini Pak ya. So, rani wei. Ani. Iya. Macam megangnya ayah no. Wei. Eh, apa yang kecil no? Dilihat jalannya Bu. Satu. Udah disini lagi. Gak usah ya. Mas kok kotor dulu. Bener tak dulu. Ini dulu muter gitu loh ya. Lagi saya bisa. Situ foto dulu, siap sama saya situ. Mama. Apa tadi? Mama. Ayo. Boleh? Dipakai topinya. Bismillah. Ini dari batu loh kak ini. Hah? Ini batu loh bawahnya. Bawahnya apa? Batu. Apa? Batu. Kenapa bawahnya batu? Ini batu. Kenapa enggak air? Ya enggak. Nah, sakit depan, sakit depan. Hah? Sakit depan. Ini kan saya ke depan. Aja banter-banter iki. Ah, jangan kena orang lho. Dengar kan Kak itu. Kita tuh foto tempat itu loh, ayo. Janjinya kemarin mau foto, duduk aja, ayo duduk di foto sana ya. Ini merekam. Setiap perjalanan direkam.
Mana Zaki? Main kenapa ya? Buat kenang-kenangan no. Saya pegang ayah sini. Aku mau adikkan. Kamu depan Zaki. Enggak mau, enggak bisa, mau turun. Pak, tungguin kakak. Mama enggak mau tungguin Miti. Ganti ya. Ya. Ayo, kita naik dulu. Pegangan Kak Nan. Lagi pegangan. Lihat jalannya. Ubeh kabeh. Ini kan duluan omah enggak ganteng-gantengnya. Mah, Mas, ayo. Unang. Coba sekitar bisa sampai loh. Di sini itu kan kena yang dari ini paling atas loh kak. Alhamdulillah kita sudah sampai atas. Gunung. 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 Nggak boleh duduk. Oh nggak boleh, nggak boleh. Ayung ya. Ayo muter dulu ya. Kalau nggak parah. Nggak boleh rusak nanti. Oh ada mau di situ foto, awas jatuh. Awas jatuh. Jaki. Jaki mau di situ. Tujuan ini lah. Ya. Ayo tak jalan. Ayo tak jalan. Terutama yang baru saja tiba, ini kan rata-rata di area tempat. Iya. Demi kelestarian batu-batu tadi. Para pengunjung negara duduk ataupun memandang mandat negara-negara Sumpah. Terutama negara Sumpah yang terukir bagi Sumpah yang terukir. Muter dulu kita, muter dulu. Ini lo sudah mau sampai, ayo. Gendong. Dan ini lo jalannya. Itu lo jalannya lah, itu turun itu lo. Ini lo, Ki. Tadi di situ juga sama, ada. Sama. Kakak pegangan. Dilihat jalannya. Wes langsung mana? Di mana? Di situ. Ya wes nah sana tak foto. Ini lo kosong ini lo. Bukan di situ lo. Di sini kosong itu ada masnya. Nah kamu itu. Mana? Situ lo. Kayak masnya ya. Wah. Aduh, dia tak itu. Pasai tulang.
Tidak, tidak, jangan gi, dilihat jalan nyambur. Dilihat. Dilihat gi. Mas kakak, nggak ada pegangannya lo ya? Ada pegangannya. Nggak ada pegangan. Pelan-pelan, bu. Jangan, pelan-pelan kak. Itu pegangan itu. Lihat jalannya. Belum, belum bisa. Masih tutup.
Dapat si Cio itu lho. Ada gajah. Jalan dulu gajah. Let's go. Ayo guys. Ayo guys. Nanti lagi. Masuk kalau masuk di situ mahal. Bisa nanti ke berambil. Rusa. Mama mau ke kamar mandi kak. Ini udah kak lihat sebentar nih. Ada Musa. Rusa. Ada Lusa. Musa beda. Rusa. Musa. Musa. Ustaz Musa. Musa. Mana nggak kelihatan lo? Di sana ada, di sana tadi, di pintu masuk tadi. Ayo makan nih. Ya mamamu kok gula i. Ini punya telepon. Telepon ini. Apa ini dibawa ayah lho, bisa penyemang. Ini ngerekam terus lho, kak. Ini disimpan buat kenangan-kenangan kalau kita pernah ke sini. Iya ya curang itu ya. Kenapa orang itu malu? Nanti kok gitu pak? Bisa mbak usah ikut ke Bali ya? Ya kak ya. Nanti mama mau. Tunggu di sini aja kak. Tunggu sini. Di tempat mama.
Oke lo mama. Halo mama. Hey. Halo. Ya sih, tunggu mama itu beli yang dingin. Itu orang bule deh. Iya juga. Ini yang Bali ketemu banyak. Ini nama ini ngono malu-malu. Oh, di Bali itu banyak malahan. Jadi ini. Ya semuanya di Bali itu isinya orang bule semua. Semua orang bule, orang bule. Malu-malu ini. Ini anu garing gini. Nggak bisa garing ini. Madam ini apa ya? Kita mau nanti mama. Enggak, ayo. Mau es krim. Oh mana? Itu toh. Iya iya. Yang sana. Es krim itu. Biar enggak malah-malah ya. Kamu sekarang ada di suatu pelabuhan.
Jadi itu kan di pecah nanti pelan-pelan jalan deh. Untuk menentukan arah. Yang berubah arah 6 bulan sekali. Dibantu alat navigasi ini. Para pelaut kita telah berlayar sampai jauh ke Afrika di barat dan Pulau Paskah di timur. Kapalnya sih canggih, tapi apa benar bisa sampai ke Afrika? Yes. Ya, Raka, kami dari Maroko sering berhubungan dengan orang-orang Nusantara. Nenek moyang itu hebat-hebat. Wow, kenapa Nusantara? Kemana saja? Kami baru saja berlayar dari Samudra Pasai membawa rempah-rempah untuk kami jual di sini. Rempah-rempah ini berasal dari Cina. Memangnya Cina kemasa rempah-rempah? Nah, ayah pikir ya. Sudah jauh saudara itu sampai ke negeri Cina. Dapat merebut kemerdekaan menjadi negara yang diakui oleh negara-negara di dunia.
kita akhirnya merebut kemerdekaan. Tapi gimana mengembalikan tanggung jawab kita? Apa? Aha, aku tahu. Pak, tolong bangkitkan semangat maritim dengan bandara ini. Terima kasih, Raka. Sebagai negara kepulauan dengan 17.000 pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola sampah. Thank you.
Saki. Bisa campion. Dan selesai. Alhamdulillah. Kaos kakinya taruh mana, Mbak? Nanti ditaruh, ditinggal di loker aja enggak? Oh iya. Terima kasih.